sebagai sebuah kerajaan, tanggungjawab kita adalah untuk menjaga kebajikan rakyat. Orang Teluk Intan memilih kerajaan yang benar-benar akan memberi manfaat pada kita. InsyaAllah, terima kasih pada Prima akan buat dan akan siap hampir 1,000 unit. Harganya bawah daripada harga pasaran, 20 hingga 30%. UTC ini memberi manfaat pada rakyat. Jadi saya nak umumkan UTC insyaAllah akan kita buat di Teluk Intan. Dan projek PPR, kita akan buat dua fasa. Fasa pertama, 250 unit. Dan fasa kedua, 250 unit lagi. Saya akan pastikan projek-projek ini akan kita laksanakan. Masa depan Teluk Intan tetap maju ke hadapan insyaAllah. Kita ni bukan rasuah politik. Kita bagi pada semua. Tanggungjawab kerajaan, ya. Menjaga kebajikan rakyat. Ini tanggungjawab dari segi agama kita. Ini tanggungjawab daripada politik kepada rakyat. Di Saudi Arabia, dia masuk dalam akaun. Di Singapura, masuk CPF akaun. Di Amerika Syarikat, dia bagi food stamp. QPEX minta kenaikan gaji tahunan khas untuk tahun ini. Maknanya tahun ini 1.62 juta penjawat awam seluruh negara dapat kenaikan gaji dua kali tahun ini. Malaysian International Economic Research, badan bebas, buat ramalan bahawa nilai mata wang kita semakin kokoh dan dijangka lebih kokoh akan datang. Fikir masa depan anak-anak cucu kita. Fikir masa depan negara kita. Saya akan pastikan sama tuan-tuan, Dian akan menang sekali lagi tuan-tuan.